an example. Yamahas. Yamaha. Suzuki's, no question about it. Suzuki. Hondas. You don't even know what it is when it goes by. It'll surprise you. Honda. Harley Davidson's. Bandung, Jawa Barat. Banjir ini juga membuat pengendara mobil harus mengurangi kecepatan untuk melewati. Ada membeda. Ada berapaan? 2.500, Mbak. Ya udah beli satu. Loh, Pak, kok esnya kecil-kecil? Namanya saja es, Mbak. Kalau pengen gede, L atau XL atau triple L. Pokoknya ini cuma 15.000, fungsinya banyak banget. Terus kalau misalkan kakak teteh punya kerudung ya, nggak punya daleman, ini tuh bisa dipakai daleman kerudung. Kayak gini udah bisa. Jadi kakak teteh udah tinggal pakai kerudung aja ya dalamnya. Ini tuh udah bisa nutupin rambut. Dan satu lagi ini banyak banget kakak teteh kegunaan, cuma 15.000 aja. 15.000. Kalau misalkan ini di mall-mall kakak teteh bisa harganya 30.000-an. Ini juga udah bisa dipakai kerudung. Terus ininya tinggal masukin hijab aja ya. Bisa. Able as a dominant. Aduh, Pak Yanto. Ya. Orang dan kita nggak boleh ngerekam sampai-sampai kamera HP kita harus tutup stiker kayak gini. Langsung aku tanya deh ke petugasnya. Pak Yan, direkam masih pandemi. Harus lihat ini, lo harus lihat bule-bule bengong, lihat kelapa dibelah. Awalnya gue gak percaya apakah ini mimpi, tapi ternyata ini beneran. Bule ini bengong-bengong ketika gue ikut tur di Vietnam ke Sungai Mekong. Dan atraksinya adalah melihat kelapa dibelah. Yeah, just easy.
perhatikan seternyanga itu, guys. Ya ampun. Gimana, ada yang tertarik bikin atraksi serupa buat para bule-bule? Sok dang. Sennya kanan. Beloknya kemana? Lihat ini. No kan? Alamak, 1, 2, 3. Wow. Iya, ternyata pada event ini tuh terkesima dengan kekuatan dalamnya dari mobil wanita ini. Rasa apakah mampu rintangan untuk mematahkan sebuah tantangan ini? Kita 3, 2, 1. Yeay. 35 dari 35 siswa. Bapak gak perlu ngamuk-ngamuk ya. Saya tahu anak bapak ini pintar, bakatnya di atletik ya. Walaupun di akademik dia rendah, tapi di atletik dia bagus ya. Gak usah marah-marah. Ya buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain, nanti sampai di rumah tolong jangan dimarahi anak-anaknya ya. Tidak semua anak itu sama, tidak semua anak itu harus juara kelas ya. Yang paling penting mereka sopan, etika baik, dan menghargai bapak ibu, dan besok jadi orang sukses ya. Nilai ini hanya angka, jangan patokan kesuksesan. Kalau cowok gue belanjain gue tas baru, gue bakal beliin dia sepatu baru. Kalau dia lagi kesusahan dan butuh bantuan, gue bakal bantu. Stop berharap dia memperlakukan kamu kayak ratu, padahal lo gak pernah memperlakukan dia kayak raja. Hey, ingat, hubungan itu harus timbal balik. Nah, lo terpikir seperti tadi. Ha ha ha!